Ya, kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad Liliana Natsir berhasil meraih gelar ketiga dalam turnamen tingkat Super Series di Hong Kong setelah mengalahkan juniornya Praven Tebi di partai final. Melakoni partai final Hong Kong terbuka 2016, ganda campuran terbaik Indonesia Tontowi dan Liliana yang menghadapi juniornya Praven Jordan dan Debby Susanto tampil ganas di babak pertama. Meski sempat mendapat perlawanan, akhirnya pasangan yang akrab dipanggil Owi Butet memetik kemenangan 21-19 di set pertama. Pada set kedua, pasangan peraih medali emas Olimpiade Brazil ini kian tak terbendung. Mereka kembali menang 21-17, yang sekaligus memastikan gelar Hong Kong Open 2016 menjadi miliknya. Bagi Tontowi dan Liliana, gelar juara di Hong Kong ini menjadi yang ketiga diraihnya di tahun 2016 dalam turnamen Super Series. Sebelumnya, mereka juga sukses mengangkat tropi di Malaysia Terbuka 2016 dan Tiongkok Terbuka 2016.